tak kunjung pulang dan berdamai dengan Muzdalifah, benarkah Nasar sampai disidang oleh ibu, ayah hingga sang nenek? Kerap bermain game berdua, benarkah Aliando memanfaatkan momen bermain game bersama untuk bisa bermesraan dengan Prilly? Menjalin hubungan dengan Saipul Jamil, konon Aiko jadi dihujani protes, bahkan tudingan hanya mencari sensasi. Benarkah Aiko mulai gerah?